Kabar mengejutkan, kabar duka dunia sepak bola. Legenda sepak bola Diego Armando Maradona meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pada malam hari. Maradona meninggal di usia ke-60 tahun. Kabar meninggalnya Maradona disampaikan oleh media ternama Argentina, TC Sport. Dan tentunya berita yang tidak pernah mereka ingin sampaikan atas kepergian Diego Maradona. Tapi hal tersebut harus disampaikan kepada publik. Karena rasa sedih, kehilangan atas kepergian sang legenda. Meninggalnya sang legenda Diego Armando Maradona membuat publik sepak bola terkejut. Maradona meninggal dunia akibat henti jantung pada hari Rabu, 25 November 2020. Sebagai informasi, pada awal November tahun ini, Maradona sempat dibawa ke rumah sakit setelah menjalani pemeriksaan di klinik Olivos Ipensa Sanatorium di La Plata, Argentina. Maradona harus dioperasi pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. Dan operasi yang dijalani oleh Maradona berjalan lancar. Lalu dia mendapatkan izin pulang ke rumah pada pertengahan November. Dan sejak itulah tak ada lagi kabar sakit tentang kondisi kesehatan Maradona. Hingga akhirnya muncul berita duka atas kepergian Diego Armando Maradona. Dan pastinya kepergian Maradona menjadi pukulan untuk negara Argentina. Dan sang legenda ini pernah membawa Argentina meraih juara Piala Dunia 1986 di Meksiko. Tentunya sebagai bentuk penghormatan terhadap Diego Armando Maradona, pemerintah Argentina menetapkan 3 hari berkabung nasional. Presiden Argentina Alberto Fernandez bahkan langsung mengunggah foto bersama Maradona. Yang jelas kita semua kehilangan atas kepergian sang legenda Maradona. Dan mungkin kamu belum tahu bahwa Maradona saat membela Argentina pernah mengalahkan timnas Indonesia. Laga Indonesia melawan Argentina itu digelar pada tahun 1979 di ajang Piala Dunia Remaja yang digelar di Jepang. Kala itu Argentina berhasil menjebol 5 gol ke gawang Indonesia tanpa balas dan sang legenda Maradona berhasil mencetak 2 gol. Kala itu Indonesia masuk ke grup B bergabung dengan Argentina, Polandia, dan Yugoslavia. Dan yang jelas, kita semua kehilangan, berduka atas kepergian sang legenda Diego Armando Maradona yang terkenal dengan gol si tangan Tuhan.